Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hakim. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Loreno. LPTK saya dari Universitas Jember. Berikut ini adalah video pembelajaran saya dengan materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menggunakan model pembelajaran proyek Besuni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi semoga di pembelajaran hari ini dan kedepannya kamu selalu diberikan kesehatan ya, keberkahan sehingga kamu bisa menjalankan aktivitas ya untuk kegiatan proses belajar di hari ini dengan keadaan yang sehat. Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran hari ini bisa dipimpin berdoa. Biasa mana kalau kelas? Oke, silakan biasa dipimpin berdoa dulu ya. Oke, silakan. Siap gerak, mat gerak, gerak gerak, gerak mulai. Sudah selesai. Ya, alhamdulillah sudah berdoa. Hari ini ada yang tidak hadir, anak? Apakah ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ya, masih ingat kemarin kita sudah melalui satu materi yang penting dan akan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ada yang tahu kemarin kita masih ingat ya materi apa kemarin yang kita bahas? Oke, pendudukan Jepang nih. Oke, kemarin kita sudah melalui materi pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, baik. Coba di sebelum kita masuk ke dalam proses pembelajaran berikutnya ya, ini Pak punya semacam PowerPoint ya, bisa kamu lihat. Coba di lihat itu ya. Ya. Nah ini ada dua peta negara ya. Yang atas warna putih, biru dan merah, yang bawah warna biru dan kuning ya. Kira-kira ini keadaan sekarang ya, kontemporer sekarang ya, yang kita lalui. Kemarin ada peristiwa besar, sampai sekarang pun peristiwa ini belum selesai ya. Ada yang tahu bendera negara yang di atas, ini negara di atas itu dulunya terletak di wilayah Eurasia ya, Eropa Asia ya. Secara geografis sebenarnya berada di Asia harusnya ya, dengan yang di bawah. Dan kedua negara ini dulu adalah satu negara ya, yang berbentuk uni, uni pecah ya. Dunia yang kedua adalah seperti itu. Kira-kira ada yang tahu yang ke di atas dan bawah ini negara apa? Mungkin bisa angkat tangan. Oke, silakan. Rusia dan Ukraina. Yang atas Rusia ya. Oke, yang bawah adalah Ukraina. Ya. Ini adalah peta kedua negara ini ya. Ukraina dan Rusia. Ada yang tahu kedua negara ini terlibat apa anak-anak ya? Di sampai sekarang pun ya? Kedua negara ini Oke, bagus sekali ya. Kasih plus untuk siapa mas? Bagus ya, jadi ya. Kemudian yang kedua, Om Nagasaki dan Hiroshima. Salam berarti kalau nanti bisa jadi literasi buat kamu ya. Kedepannya nanti bisa kamu pakai ya. Jadi anak-anak, Om Nagasaki dan Hiroshima ini dan juga Om besar ini kalau kita lihat ya, dampaknya itu kan secara kemanusiaan itu baik ya, tidaklah baik. Karena apa? Karena secara kemanusiaan tidak boleh berbuat. Maka yang paling kita perlukan kan sebagai generasi muda yang tidak perlu kita berdiskusi dengan yang terlalu jauh di sekitarnya saja ya, di antara temannya saja. Jadi kalau ada suatu permasalahan diselesaikan secara kekerasan, diselesaikan secara apa ya, lebih ke radikal itu tidak baik.
kalau segala sesuatu itu harus diinginkan, dengan kekuatan dan sebagainya ya. Nah itu enggak, itu lebih baik daripada kamu melaksanakan suatu masalah ya, menyelesaikan masalah dengan berupa apa ya, berpikir kekerasan dan lainnya, gitu ya. Jadi bisa kita jadikan suatu pelajaran bagi kita bahwa dampak dari bom keduanya itu enggak ada yang baik. Jadi sesuatu yang masalah diselesaikan dengan kekerasan itu tidak baik. Oke ya, oke baik. Kita lanjut ke berikutnya. Bapak Habib, ini nanti materinya berhubungan dengan apa? Jadi bom Hiroshima dan Nagasaki nanti berhubungan dengan materi kita yang akan kita bahas di hari ini, yaitu coba diperhatikan materi apa yang ada nanti? Ada dampaknya, ada kausalitasnya, sebab akibatnya ada, ya. Oke, ya. Jadi diharapkan pada pembelajaran hari ini anak-anak ya, kalian bisa membuat semacam proyek infografis ya, timeline lewat media Canva, bisa infogram juga boleh, atau melewati media yang lain juga boleh, tidak ada masalah ya, apapun itu bisa dilakukan ya, boleh silakan nanti dimasukkan gitu ya. Baik, itu ya. Jadi harapan Pak Habib nanti kamu akan ada kolaborasi, komunikasi dengan temannya ya, bersikap aktif di dalam suatu pembelajaran itu, membentuk kelompok diskusi ya, kemudian mengerjakan ini secara bersama-sama ya. Oke, siapkan satu lembar kertas ya, sebelum nanti LKPD ini kan per kelompok ya, nanti saya bentuk, kalian saja yang bentuk, kalian bentuk kelompok secara heterogen ya, ada berapa ya, 4 kelompok aja cukup nanti ya, antara 4 sampai 5 anak, kemudian nanti dituliskan permasalahannya di dalam sini. Tapi sementara kamu tuliskan cara individu, boleh silakan disiapkan kertasnya. Kita punya video ya sebagai bahan referensi kamu ya. Kemudian tuliskan identifikasi masalah ya, identifikasi pertanyaan yang dasar. Sekiranya apa sih yang bisa kamu masukkan di situ ya? Oke. Ya, ini ending dari saya ambil satu potongan film, judulnya adalah Hiroshima. Kayak gini. Makanya dampaknya besar, tadi Pak Pun sudah mengatakan bahwa dampak bom Hiroshima itu begitu luar biasa ya. Bukan hanya dari segi ekonomi atau politik saja, tapi sosial masyarakatnya, radiasi dari bom atom itu luar biasa ya. Sama Hiroshima. Saya rasa sudah ini jadi bahan untuk kamu untuk merumuskan, dan itu ada yang bisa di Pak Habib ya. Saya punya beberapa bahan referensi di situ. Silakan kamu sekarang tulisan ya, dari hasil literasi digital kamu melalui video dan melalui link yang di share Pak Habib di situ. Silakan. Kira-kira apa yang perlu kamu tuliskan sebagai pertanyaan dasar ya, silakan ditulis di bukunya masing-masing. Gimana udah? Baik, yang saya rasa sudah cukup. Sekarang sesuai dengan pertanyaan dasar yang sudah kamu tuliskan ya, nanti habis ini disinkronkan melalui diskusi kelompok. Bisa nggak ini dibentuk kelompok sendiri? Ada 4 kelompok, silakan share dengan kelompoknya saling berhadapan ya, untuk membentuk kelompok masing-masing. Nanti saya kasihkan LKPB ya, lembar kerja mustadi, nanti dibantu Pak Habib dipandu saja. Kamu yang aktif berdiskusi satu sama lain. Oke ya, silakan sesuai dengan waktunya masing-masing. Silakan. Nah, Pak Habib punya kayak gini anak ya. Nah, itu yang saya share di grup kalian. Nah, ini namanya ini flip ya. Nah, ini buku digital, nanti bisa jadi referensi ya. Mungkin tak zoom aja biar lebih, jadi menarik, tampilannya lebih fleksibel ya. Asik ya, jadi gak membosankan. Ini buku digital ya, buku digital, Anyflip. Karyamu nanti juga bisa dibuat seperti ini ya. Jadi, oke, yang pertama, menemukan permasalahan apa saja, contohnya apa? Coba
pertanyaan dasarnya kayak gimana coba dijelaskan, buka aja yang pertama coba. Oke. Mengapa? Oke, bagus ya. Mengapa terjadi peristiwa Rengas Dengklok ya? Ini yang pertama. Ada lagi nih. Apa pengaruh pengaboman Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu dalam rangka perang dunia? Oke, bagus sekali ya. Jadi pengaboman Hiroshima ya, jadi lantas sekutu itu seperti apa gitu ya? Oke, baik. Kemudian ada lagi mungkin yang kelompok sana. Bagaimana situasi Indonesia setelah peristiwa pengoboman itu? Oke, bagaimana situasi Indonesia setelah pengoboman itu ya, bagus-bagus semua ya. Yang terakhir mungkin kelompok ini apa kira-kira? Mengapa harus ada proklamasi? Apa maknanya? Oke, bagus ya. Jadi yang lain sudah menjelaskan tentang ada pertanyaan dasar tentang dampak bom Hiroshima kemudian proklamasi kemerdekaan. Yang terakhir apa makna proklamasi? Dituliskan aja keseluruhan ya, bukan hanya satu nanti. Tapi nanti kepada penyelesaian masalahnya kamu harus ada satu materi pokok yang perlu kamu jadikan timeline infografis ya. Oke. Sambil jalan ya. Jadi kemudian kamu perhatikan di berikutnya ya. Mendesain perencanaan proyek. Perhatikan. Dari pertanyaan mendasar tadi tuliskan ya. Kemudian penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaian masalahnya sumbernya dari mana? Kesimpulan penyelesaian masalahnya seperti apa? Itu dimasukkan ya. Kemudian kamu mendesain perencanaan produk ya. Jadi produknya jelas tadi ya. Kita kesepakatan kita membuat infografis timeline baik melalui aplikasi Canva atau mungkin infogram atau apapun ya, boleh, saya tidak membatasi, yang lebih familiar dan nyaman untuk kamu silakan dipakai ya. Nah, oke. Nanti dituliskan di sini judul infografisnya apa ya. Oke ya, judul infografisnya apa, kemudian tujuan infografisnya apa ya, tujuan infografisnya apa. Nah, ditulis nanti ya. Kemudian kira-kira waktu tanggal pekerjaannya infografis kapan? Ya hari ini, harus hari ini ya. 2 jam pelajaran ini harus diselesaikan. Jadi kamu planning kira-kira waktunya hari apa? Gitu. Hari ini hari apa? Ya. Tuh ya. Kemudian tanggalnya tanggal berapa ya? Dituliskan di sini. Kemudian prosedurnya gimana? Nyusun infografisnya prosedurnya gimana sih? Ya. Mungkin kamu punya kronologis waktunya bisa dimasukkan di situ ya. Oke, itu yang kedua. Baik, silakan dikerjakan sesuai. Baik ya, kita lanjut coba diperhatikan ini. Nah, ini tidak harus diisi semua karena ada 5 poin di sini ya. Tidak perlu diisi semua. Misalkan ini yang ketiga adalah langkah kita menyusun jadwal pembuatan proyek ya, karena proyek ini harus diselesaikan hari ini dalam 2 jam pelajaran, maka kamu harus menyusun. Misalkan yang pertama tadi apa, tadi sudah dituliskan apa yang pertama tadi, identifikasi atau penyusunan pertanyaan ya, pertanyaan dasar ya. Nah, tadi diselesaikan berapa menit? Waktu tulisan, misalkan 20 menit. Ya, 3 menit aja. Yang kedua tadi apa? Desain perencanaan proyek. Berapa menit kira-kira? Oke ya, dituliskan ya. Kelompok 1 tadi mana? Ini ya. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke. Kelompok 1 tentang apa tadi? Coba kelompok 1. Desain perencanaan proyeknya apa?
apa tadi? Bumi. Hah? Bom atom ya? Coba dijelaskan, disebutkan yang keras. Gimana? Gimana? Titik akhir Jepang dalam perang dunia. Oke, bagus sekali. Oke ya, saya rasa cukup ya. Habis ini kalau mau masuk ke kelompok masing-masing, saya ingin cek ya, saya ingin monitoring kira-kira perkembangan proyek desainmu yang sudah kamu buat itu seperti apa sih? Karena tadi kan sudah disusun secara baik prosedurnya, timingnya, dan ada beberapa yang dibagi untuk membuat desain juga ya. Saya ingin tahu disiapkan untuk desain yang sudah kamu buat itu kira-kira seperti apa. Saya ingin tahu yang dari Canva itu ya. Coba kalau ingin tahu. Oke. Bentar ya, saya lihat dulu ya. Oke, bagus. Kronologi ya, proklamasi ya, kemerdekaan ya. Oh, Bung Matum ini ya, Bung Matum ini ya. Oh iya, ini Bung Matum. Kelompoknya ini, kemudian Bung Matum ini, kronologi Stengler ini. Oke, ada beberapa yang perlu saya benahi. Bentar, saya tuliskan. Bentar. Ini mungkin jadi referensi ya untuk yang saya lihat itu. Silakan. Ini ya. Oke, silakan di satu operator ya, mungkin satu yang operator silakan. Satu operator disiapkan ya pertanyaannya kemarin. Yang operatornya siapa bilangnya? Titik akhir Jepang dalam perang dunia kedua. Dalam kota-kota Jepang berkapan selama Amerika Serikat memutuskan untuk Jepang. Para pemimpin sekutu bertemu di Potsdam, Jerman, mereka menegaskan tentang penyerahan diri semua pasukan Jepang dengan menyatakan bahwa akan mengambil Jepang dan berjalan dalam waktu Sofia sesuai perjanjian Yalta mengaku Manchuria dudukan Jepang dan dengan cepat mengalahkan angkatan jajah Kuantung dan saat itu merupakan pasukan untuk Jepang terpusat pada tahun 1945. Ayah Nana, mungkin ada pertanyaan mengenai kelompok ini, silakan. Sedikit ya tambahan untuk anak-anak ini ya. Kelompok ini sudah bagus, cara timing bagus, semuanya bagus. Cuma yang kurang adalah presentasinya kurang keras suaranya. Nanti lihat ke depan suaranya, kayak Pak begini deh. Ya, suaranya harus keras, lantang gitu ya, harus gitu. Kok bagus kok ya, kalian bagus sekali untuk hasilnya juga bagus ya, nanti dilihat di lewat gapinya masing-masing. Cuma oke, nggak apa-apa, udah kasih plus untuk kelompok yang pertama. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Amanda Agustin. Perkenalkan nama saya Rara Jaya. Perkenalkan nama saya Fatina akan apakah ada pertanyaan anak-anak? Ya.
ini coba, ini ada pertanyaan, coba silakan. Apa yang terjadi jika kita terkena radiasi bom atom? Kanker generasi sekutu atau Amerika Serikat. Oke, sekutu atau Amerika Serikat ya, tentunya berlawan dengan blok sentral yaitu Jepang ya di sana. Bagus ya presentasinya ya. Oke, kasih plus anak-anak untuk yang sudah disampaikan dengan baik, baik infografisnya menarik ya, saya lihat dengan desain yang berbeda. Kalian sudah mahir juga untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang kekinian yang kedepannya bisa kamu pakai untuk berbagai hal ya, usaha kamu ya, Canva juga bisa dipakai untuk interpreter kamu ya kedepannya. Artinya belajar sejarah bukan hanya dilihat dari nilai sejarahnya aja, tapi proses pengalaman belajar itu wajib kita ambil hikmahnya gitu ya. Dari yang sudah dipresentasikan ya, yang kita diskusikan hari ini materi proklamasi kemerdekaan, ada mungkin yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan kita hari ini? Oke, ya, silakan disimpulkan ya. Saya rasa satu aja cukup bisa untuk mewakili semuanya. Silakan dipimpin untuk diskusi ya, jadi itu ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini adalah kita dapat memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, serta pembelajaran ini juga dapat membuat interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada sebuah lingkungan belajar. Nah, sudah bagus, kasih plus untuk pada intinya, proklamasi kemerdekaan itu adalah titik kulminasi, jadi puncak perjuangan bangsa kita. Bukan hanya rentetan yang terjadi seputar tanggal 17 Agustus itu saja. Artinya itu rentetan jauh ya, mulai dari proses akhir dari penjajahan barat, di bangsa barat, tokoh-tokoh nasionalisme yang luar biasa pada waktu itu, hingga kemudian tokoh-tokoh akhir dari kita, Soekarno-Hatta dan Kartono proklamasikan. Artinya itu adalah proses yang tanggal tahun panjang sekali ya, karena kita proklamasi kita ya. Jadi kamu sebagai generasi muda punya makna tersendiri bagaimana mempertahankan posisi proklamasi kemerdekaan dalam hal kekinian ya. Benar kita menjadi negara yang merdeka, tapi dalam hal yang lain, apakah kita merdeka? Ya tidak, secara ekonomi kita masih terjaga ya, kita masih tergantung pada produk-produk asing ya. Kita masih tergantung pada negara-negara asing. Jadi kita harus punya pola pikir yang kedepannya bisa mengarahkan kita untuk lebih baik menjadi bangsa yang berdiri di kaki sendiri. Oke okay, ya, itu mungkin yang bisa saya simpulkan untuk hari ini. Untuk menguji ya kemampuan kalian, ini ada post test. Saya kasihkan hanya beberapa soal ya. Coba dilihat di link yang ada di grup WA di situ. Oke okay, ya. Nah, coba, nah, ini saya lihat, saya kasihkan. Ya ini ya, kamu masuk ke diri langsung ya, Mogino pakai krisis, pakai namanya masing-masing, kemudian kamu masuk ke diri, kode ini. Nah. Oke. Kodenya 475684 ya, 475684. Masukkan kode dirinya, silakan. Atau ya 475684. Kamu login PCS, kemudian langsung di klik mulai ya, di klik mulai main, silakan. Oke. Sudah kode dirinya ini 475684. 475684. Enggak bisa itu yang gimana di Chrome ya, kan Chrome
puisi slogan, login puisi gitu di grup nyari login puisi terus masukkan ke bikin ya. Oh ya, mulai. Nah itu sudah mulai masuk. Bikin mulai ya, ini ada dua peserta. Kan sudah terlihat di sini bro. Sudah ada dua peserta, Bayu, Yesa sudah. Bayu, Yesa, yang lainnya silakan bergabung. Bikin mulai ya. Terima kasih Pak. Sudah? Tinggal login, login aja. Sudah. Oke. Okay. Ya. Gimana? Ada cerita? Sambil jalan ya kita mulai ya. Sambil jalan yang lainnya bisa menyusul. Oke. Okay. Susah. Oke, okay. Memang jaringannya agak sulit ya. Nah, apa? Yang ini bisa menyusul ya dengan kode name yang sama. Oke, sudah tiga. Baik ya, nanti ini bisa jadi referensi untuk kalian ya. Bisa dipakai untuk Pak Habib sebagai mengevaluasi bagaimana hasil dari belajar hari ini ya. Post-test ya. Post-test dari kegiatan kita. Jadi saya ingin tahu apakah kamu secara pengetahuan itu mampu untuk menyelesaikan materi-materi kamu. Ya. Oke, okay. Kemudian yang kedua, ini sudah banyak yang masuk ya, nih, coba kayak gini ya, tampilan yang lainnya bisa nyusun, nggak apa-apa, nanti bisa dikerjakan, selanjutnya boleh. Kemudian anak-anak ya, yang kedua, coba perhatikan ini, ini diisi ya, sekarang. Nah, tapi secara proses sudah saya berikan untuk lembar ininya ya, secara online melalui krisis ini juga melalui online ya. Jadi lembar survei peserta didik tujuannya apa Pak Habib? Jadi tujuannya itu kalian bisa menilai dari pembelajaran saya hari ini apakah menarik, apakah biasa saja atau kurang, silakan nanti diisi sesuai dengan data nama ya di situ ya, bisa dimasukkan gitu ya. Jadi kamu bisa menilai pembelajaran saya kedepannya itu bisa menjadi referensi bagi Pak Habib untuk memperbaiki diri ya, untuk memperbaiki diri gitu ya. Oke, silakan di klik link Google Form kayak gitu, silakan dilihat. Contohnya nanti ada pertanyaan kayak gini, misalkan ya kelompok berapa, misalkan Bapak Ibu Guru mengajar kami dengan berbagai cara belajar yang menyenangkan, sangat sedih biasa saja atau senang ya, pilih di antara itu kira-kira ya, dari apa yang sudah kita lakukan tadi, mulai dari proses identifikasi masalah ya, penentuan pertanyaan mudah, dan juga terakhir adalah penelaahan soal hasil kan ya, kami persentase satu persatu, apakah ada materi yang kurang jelas? Sudah ya, sudah cukup ya, sudah bagus sekali untuk hari ini ya, dan presentasi juga bagus, yang menjadi peserta juga bagus ya, kalian sudah mendapatkan ilmu yang itu bermanfaat gitu ya. Oke, baik, untuk kegiatan hari ini saya ingin satu perwakilan ketua kelas ya, biasa silakan dipimpin berdoa ya, habis ini bangunnya dikembalikan seperti asal ya. Nah ini jam terakhir, jadi silakan dipimpin untuk kegiatan akhir ya, yaitu berdoa, silakan biasa. Siap gak? Matra, Gatra, doa mulai. Doa selesai. Oke, baik ya, sudah cukup untuk kegiatan hari ini. Semoga banyak keberkahan dan manfaat yang kalian peroleh ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan manfaat gitu ya. Saya beri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berangkat ya. Hati-hati di jalan ya.